بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya wa la Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita Kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur ya, sampai kita tidur lagi semuanya dipenuhi oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut sedikit saja nikmat yang diberikan kepada kita maka kita akan merasakan kesulitan itu adalah baru-baru sedikit. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut sedikit dari nikmat bernafas yang diberikan kepada kita secara gratis, maka kita akan mulai membayar dengan jutaan rupiah. Karena kita butuh yang namanya oksigen. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita secara gratis. Secara cuma-cuma. Maka mari kita pergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. ...kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka dari itu mari kita perbanyak ya Membaca salawat Kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan terutama sekali adalah ketika Nama Nabi Muhammad disebutkan Maka kita harus membaca salawat kepada beliau Agar kita tidak termasuk Orang yang bakhil ya Tidak termasuk orang yang pelit Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kita membaca salawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil yaitu dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan sebab jin masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Syekhul, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan berkaitan dengan sebab jin masuk ke dalam tubuh manusia. Ya dia mengatakan jin merasuki tubuh manusia itu terkadang disebabkan oleh syahwat ini sebabnya. Jadi jin ya memiliki ataupun mencintai seseorang. Kemudian hawa nafsu, ya, karena hawa nafsu dari jin tersebut ya sehingga terkadang jin tersebut masuk ke dalam ke dalam tubuh manusia. Ataupun yang ketiga adalah kasmaran, yaitu jin tersebut jatuh cinta kepada kepada manusia. Ya. Ataupun juga terkadang disebabkan karena kemarahan dari jin tersebut kepada kepada manusia. Ini juga bisa ya menyebabkan jin tersebut ya merasuki ke dalam ke dalam tubuh manusia. Dan juga terkadang ada setelah jin itu marah, maka mulailah jin tersebut balas dendam kepada kepada manusia. Ya ini biasa karena memang kita tidak bisa melihat mereka tapi mereka menyangka kita mengganggu ya sengaja berbuat kejahatan kepada kepada mereka Ya, seperti mereka terkena air panas ataupun tidak sengaja mereka tersiram ya dengan buang air kecil kita, ya bisa saja se seperti itu. Ataupun juga ya terkadang ada dari golongan jin itu golongan yang mereka suka iseng. Ya mereka senang ketika melihat ya orang lain tersakiti ya sama seperti sama seperti manusia juga terkadang ya ada yang suka ataupun senang ketika melihat orang lain orang lain tersakiti ataupun kita harus berbuat jahat kepadanya ketika kita sudah melakukan kejahatan kepadanya kita kita senang ya, ada juga model ya model jin yang yang seperti itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, maka ketika mereka bangsa jin ya, masuk ke dalam tubuh manusia ya maka kita harus mendakwahinya, ya. mendakwahi mereka dari dari bangsa jin, memberikan peringatan kepadanya. Ya, ini tentunya adalah untuk perukiah-perukiah ya, yang bukan yang bukan pemula. Ya, kalau dia perukiah yang pemula, dikhawatirkan terkecoh ya ataupun tertipu dengan ucapan-ucapan jin tersebut. Ya, apalagi ya, kalau Ya, ilmu tauhid yang dia miliki, ilmu tauhid yang dia pelajari masih masih sedikit. Ini sangat sangat dikhawatirkan. Ya. Makanya ketika memberikan peringatan kepada mereka dari bangsa jin itu juga membutuhkan membutuhkan ilmu. <tuh> Karena apa? Mereka harus juga mendapatkan peringatan dari manusia sebelum nantinya mereka mendapatkan ya azab ataupun siksaan dari dari Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan maksudnya bila bangsa jin bertindak semena-mena terhadap manusia, maka mereka diingatkan mengenai hukum Allah dan rasulnya. Hujah juga ditegakkan kepada mereka dan mereka diperintahkan untuk mengajarkan mengerjakan yang ma'ruf yaitu mengerjakan kebaikan-kebaikan ya, mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala dan dilarang dari melakukan kemungkaran jadi sama juga kepada, eh, kepada manusia ya manusia juga tidak boleh melakukan keburukan-keburukan ya, dan kita juga memerintahkan kepada mereka agar mereka melakukan melakukan kebaikan ya, sebagaimana Allah subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum mengutus seorang seorang rasul ya seorang pemberi peringatan kepada kepada mereka memberi pemberi nasihat kepada kepada mereka jadi Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan memberikan siksaan kepada mereka dari bangsa jin ya sebelum mereka mendapatkan peringatan sebelum mereka mendapatkan nasihat-nasihat ya ketika mereka sudah mendapatkan nasihat-nasihat tapi mereka abaikan barulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan kepada mereka nanti pada hari pada hari kiamat Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan Ya ma'syarul jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum Yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum Wahai kalian, golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memberikan peringatan tentang pertemuan pada hari ini. Yaitu pada hari pada hari kiamat nanti. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepada mereka semua ya, dari golongan bangsa jin ya ataupun dari golongan manusia ya bukankah sudah sampai kepada kalian peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala sudah sampai nasihat-nasihat yang baik untuk kalian ya agar mereka menyampaikan ayat-ayat ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian untuk memberi peringatan kepada kalian ya akan datangnya hari kiamat nanti. Untuk persiapan hari kiamat nanti. Ya ini yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan bangsa jin dan juga golongan golongan manusia nanti pada hari pada hari kiamat. Kemudian di sini ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ataupun Syekh Wahid Abdussalam Bali ya memberikan ringkasan ya dari Sebab-sebab ya, jin masuk ke dalam ke dalam tubuh manusia. Dengan demikian, sebab jin merasuki manusia dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah nafsu berahi ataupun rasa kasmaran jin kepada kepada manusia atau sebaliknya. Tapi kalau yang sebaliknya ini jarang. Ya yang sering adalah jin itu jatuh cinta kepada kepada manusia walaupun terkadang juga karena ada penampakan-penampakan dari jin sehingga membuat manusia suka kepada kepada jin tersebut ada juga ya karena memang jin ini sudah menyamar menjadi uh, manusia ataupun wanita yang cantik misalnya ataupun laki-laki uh, yang ganteng sehingga ada di kalangan manusia yang jatuh cinta kepada kepada jin tersebut dan ini ya kalau di masyarakat kita sudah sudah banyak tersebar ya berkaitan dengan dengan hal ini akan tapi penampakan-penampakan yang ada ya mereka menampakkan kalau di Indonesia ini rata-rata dengan penampakan yang penampakan yang buruk. Kemudian yang kedua adalah manusia bertindak zalim terhadap terhadap bangsa jin. Bisa berupa menyiram air panas dan secara tidak sengaja mengenai makhluk jin ataupun jatuh menimpanya dari tempat yang tinggi dan dan lain sebagainya. Nah, ini sebagaimana kisah dari Abu Bakar Al-Jazairi ya yang telah kita sebutkan pada episode-episode sebelumnya. Kemudian yang ketiga jin bertindak zalim terhadap manusia. Ya, jin bertindak zalim terhadap manusia, seperti merasukinya tanpa sebab. Nah, ini banyak ataupun mungkin sering terjadi ini jin, jin yang iseng ya sering kita ulang-ulang kadang jin itu juga ada yang Jin yang iseng dia suka berbuat kejahatan ataupun suka berbuat kezoliman, ya dia akan merasa puas ketika dia telah melakukan melakukan kejahatan dan itu tidak terjadi kecuali karena salah satu dari empat kondisi. Ya, jadi jin yang iseng yang suka mengganggu manusia, yaitu akan masuk ke dalam tubuh manusia ya kecuali dari salah satu empat kondisi ini ya dari salah satu dari empat kondisi yang nantinya akan kita sebutkan ya setelah beberapa jeda berikut ini muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang di antara ya, sebab ya ataupun jin bertindak zalim terhadap manusia ataupun akan merasuki ke dalam tubuh manusia salah, dari salah satu dari yang empat, yang pertama adalah kemarahan yang sangat yang sangat memuncak. Ya, kemarahan yang sangat memuncak. Dia sangat marah sekali sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ya, benda apapun yang ada di dekatnya akan dilemparkannya. Ya, ataupun apapun yang ada di dekatnya akan dia tinju. Dia tidak bisa mengendalikan lagi emosinya. Padahal yang demikian ini maka ada kesempatan jin untuk masuk ke dalam tubuh manusia ini. Inilah dia jin-jin yang jin-jin yang iseng. Ya, mungkin ketika marah itu dia tidak langsung tidak langsung kesurupan. Akan tapi dia ya, karena sering ya terus menerus terjadi ya maka jin lama kelamaan akan menguasai akan menguasai tubuhnya dan dari jalan inilah jin itu masuk ke dalam ke dalam tubuh manusia yaitu dari melalui jalan melalui jalan kemarahan yang sangat memuncak makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita dalam kondisi marah kita diajarkan oleh Rasul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar membaca ta'awuz memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya, kita baca ta'awuz. Ya, Ketika-ketika setelah membaca ta'awuz, ya, emosinya belum hilang, belum reda juga, maka dianjurkan untuk untuk berwuduk. Ya, dianjurkan untuk berwuduk. Ya, jangan kalau sudah emosi semakin semakin emosi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mewanti-wanti ya agar ya ataupun pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya yang dia meminta nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tagdob jangan kamu marah la tagdob jangan kamu marah ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi ucapannya ini sampai sampai tiga kali. Jadi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan agar kita mengendalikan marah kita, mengendalikan emosi kita. Ya, karena kalau kita turuti terus menerus, maka ada kesempatan jalan masuk dari dari shaitan yang masuk ke dalam ke dalam tubuh kita. Ya, kemudian ketika kita sudah berwudhu, ya tapi masih juga eh, marah, maka dianjurkan untuk kita duduk. ya Kalau kita dalam kondisi berdiri maka kita langsung langsung duduk. Biasa ketika kita emosinya dalam keadaan berdiri, kemudian kita duduk, ini dia akan agak akan sedikit mereda. Jangan ketika kita emosi dalam kondisi duduk, ya, malah kita semakin semakin berdiri nah, sambil pukul sambil pukul meja. Nah, maka ini akan terjadilah emosi yang emosi yang bertambah jika jika seperti ini. <tuh> Makanya ketika misalnya kita melihat ya sedang berhadapan dengan orang yang sedang marah jangan kita openi jangan kita malah ikut ikut marah. Karena kalau kita ikut marah ketika itu yang ada nantinya adalah ke kehancuran penyesalan pada pada diri kita. Kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak yang tidak sepantasnya kita kita keluarkan. Jadi marah ini adalah merupakan jalan salah satu jalan masuk jin ke dalam ke dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua adalah ketakutan yang ketakutan yang berlebih. Ya ketakutan yang berlebih ya ini adalah ya ketakutan yang tidak sewajarnya. Ketakutan kepada makhluk-makhluk yang tidak nampak ya mau ke kamar mandi ya dia takut harus ditemani dengan temannya ataupun harus dikawani oleh orang tuanya ini namanya ketakutan yang ketakutan yang berlebih ya ataupun ketika di dalam kamar mau tidur dia tidak berani tidur, tidak berani tidur sendirian ya kalau memang pada masa-masa gawat misalnya ada eh, masih rawan-rawannya ataupun sering ada eh, perampok yang masuk ke rumah ini adalah sesuatu hal takut yang wajar, takut yang takut yang sewajarnya, ya karena mungkin takut ada perampok ataupun ada orang yang masuk ke dalam ke dalam kamarnya. Ya, tapi ini takutnya dia takut yang takut yang berbeda dalam kondisi aman dalam kondisi tidak ada e, masalah apa apa dia takut ketika berada di kamarnya ataupun takut dia tidur tidur sendirian. Nah, maka ini adalah masuk dalam kondisi ya takut yang takut yang berlebihan. Jin sangat senang sekali ketika melihat orang takut, ya berarti dia takut kepada kepada jin tersebut. Maka jin tersebut pun akan menjadi akan menjadi besar karena manusia takut kepada kepada jin. Ya sebagaimana ya di kesempatan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya mereka jin itu takut kepada manusia, ya sebagaimana manusia itu takut kepada kepada jin. Ya, jadi ketika manusia berani kepada jin, jin itu akan takut kepada kepada manusia. Jadi kita tidak perlu tidak perlu takut kepada mereka dari golongan dari golongan bangsa jin karena mereka itu sama sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak akan bisa ya menyakiti manusia kecuali atas izin dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yang harus kita yakini. Ya. Kalau tiba-tiba takut itu datang ya tiba-tiba takut tiba-tiba misalnya terbayang sesuatu yang buruk ya karena mungkin habis uh, melihat film-film uh, yang horor, film-film yang menyeramkan, film-film yang berkaitan dengan uh, hantu atau setan dan lain sebagainya, kita tiba-tiba terbayang, maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita tidur kita berwudu terlebih dahulu. Ya, agar bayangan-bayangan yang buruk tersebut yaitu bisa kita bisa kita tepis, bisa kita bisa kita hilangkan. Jadi tidak perlu, tidak perlu takut mau di tempat yang sunyi kita tidak perlu takut ya kepada mereka dari golongan golongan bangsa jin. Karena ketika kita ya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk mengganggu mengganggu kita. Ya, semuanya itu adalah atas izin dari dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya sebab yang ketiga jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia ya itu terlalu mengumbar syahwat. Ya selalu terlalu mengumbar mengumbar syahwat ya me, apa namanya terkadang kita suka mubazir ya kita beli barang-barang yang tidak tidak ada manfaatnya inilah dia berkaitan dengan dengan syahwat karena syahwat manusia ini adalah menginginkan ataupun menyukai yang namanya kesenangan-kesenangan ini adalah merupakan syahwat manusia makanya dalam Islam syahwat ini bukan bukan diingin, dihilangkan akan tetapi di, dikendalikan agar kita tidak sembarangan dalam membeli barang yang tidak yang tidak ada manfaatnya sama kita karena ya, ada orang beli sesuatu yang harganya itu sangat sangat mahal sekali ya, padahal ya di tetangganya ya samping kanan kiri itu masih ada orang yang orang yang miskin ada orang sampai beli sepeda harganya 30 juta ya untuk apa kan seperti itu ini adalah untuk untuk syahwat dia ya, mengikuti mengikuti syahwatnya biasa orang-orang yang seperti ini ini orang yang ingin orang yang ingin dipuji oleh oleh orang lain karena dia merasa puasnya dia termasuk orang yang orang yang kaya sehingga dari pintu inilah setan itu masuk ke dalam tubuh manusia yaitu terlalu mengumbar mengumbar syahwat ya dan juga masuk dalam hal ini berkaitan dengan kesombongan kesombongan dalam dirinya sombong dia meremehkan orang lain orang yang di bawah dia dia remehkan ya kalau orang miskin yang memberi nasihat kepadanya dia tidak dia tidak menerima kalau atasan yang memberikan nasihat baru dia baru dia menerima. Inilah dia ciri dari orang yang ciri dari orang yang sombong. Kemudian yang keempat adalah terlalu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Padahal zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mudah ya, karena di mana saja kita berada ya kapan saja kita berada, di, kapan saja ya kita bisa mengingat Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala kita masuk ke kamar mandi kita masih bisa membaca doa masuk ke ke kamar mandi ini adalah termasuk salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika keluar kamar mandi kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa keluar dari keluar dari kamar mandi. Ketika kita makan, kita juga bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita karena kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri salah satu tanda seseorang itu cinta kepada seseorang adalah selalu mengingat orang yang orang yang dicintai. Maka begitu juga ketika kita mengaku mencintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala maka kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan baik kita mau tidur kita ingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karena rasul adalah manusia yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga begitu juga sebaliknya kita ikuti ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian berwudhu sebelum sebelum tidur berwudhu terlebih dahulu kemudian kita baca doa dan lain dan lain sebagainya ketika masuk pasar kita juga mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca zikir ya, ataupun membaca doa ketika ketika masuk pasar jadi jangan terlalu jangan terlalu lalai ya. karena kalau terlalu lalai ya kita tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disinilah jalan ataupun cara ataupun termasuk sebab jin masuk ke dalam tubuh manusia adalah orang yang terlalu lalai ya, dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun tidak ingat sama sekali ya, semua mau makan pakai tangan kiri, tidak baca bismillah, masuk kamar mandi asal masuk, tidak membaca doa masuk kamar mandi ketika keluar rumah tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala asal keluar nah disinilah kesempatan setan untuk mengganggu untuk mengganggu manusia ataupun bahkan dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk salat untuk mengerjakan salat tidak dia tidak dia lakukan inilah orang-orang yang sangat mudah sekali dimasuki oleh oleh setan oleh oleh jin sangat mudah tapi kalau orang-orang yang dia mengingat Allah Subhanahu selalu mengingat Allah Subhanahu tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ini akan sulit jin itu masuk ke dalam ke dalam tubuhnya karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perlindungan kepada kepada dirinya jadi orang-orang yang dia, dia sangat lalai ya dari mengingat Allah Subhanahu ini sangat mudah sekali dimasuki oleh oleh jin ke dalam ke dalam tubuhnya. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan nanti insya Allah setelah ini kita akan melanjutkan kembali ya ke bab selanjutnya yaitu cara jin masuk ke tubuh ke tubuh manusia dan tempatnya di dalam di dalam tubuh manusia ya setelah beberapa jeda berikut ini. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimanakah ya setelah kita mengetahui ya, sebab ya salah eh, sebab jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, ada empat sebab tadi sudah kita jelaskan, yaitu yang pertama adalah kemarahan, Kemudian yang kedua adalah ketakutan yang berlebih, kemudian yang ketiga adalah terlalu mengumbar-mengumbar syahwat, kemudian yang keempat adalah dia ya, terlalu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah empat sebab tersebut, bagaimanakah ya cara jin itu masuk ke dalam ke dalam tubuh manusia? Ya, dan di mana ya tempat tinggal jin itu di dalam di dalam tubuh manusia? Ya, di sini penulis ya Syekh Wahid Abdussalam Bali menyebutkan jin itu berupa angin. Ya, sementara tubuh manusia itu memiliki pori-pori. Ya, ada pori-pori, pori-pori kita di, di kulit kita ini ada pori-pori yang dia ada lubang sangat kecil ya tidak bisa dilihat dengan dengan kasat mata. Tapi kalau melalui mikroskop ataupun dengan teknologi-teknologi uh, yang terbaru ya bisa nampak dia ya, pori-pori di di kulit kita. Ya. Itulah sebabnya jin dapat masuk pada bagian manapun dari tubuh manusia. Ya, jadi bisa dia melalui pori-pori ini, ya, ataupun bisa juga nanti ada disebutkan itu bisa melalui melalui makanan yang tidak dibacakan, dibacakan Bismillah ketika ketika memakannya. Itu juga bisa ya salah satu cara jin masuk ke dalam ke dalam tubuh manusia. Kemudian Dalil yang menunjukkan bahwa jin itu berupa angin adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa khalaqal janna mimma Dan dia menciptakan jin itu dari dari nyala api. Ya surah Ar-Rahman ayat ke ayat ke-15. Ya kemudian ditafsirkan oleh uh, sahabat Nabi ya Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini yang dimaksud adalah dari ujung lidah api. Dan ujung lidah api itu adalah hawa adalah hawa panasnya ataupun angin panasnya yang keluar dari yang keluar dari neraka. Ini adalah merupakan ya tafsir dari dari Ibnu Abbas ya berkaitan dengan bahwasanya jin ini adalah berupa angin tapi akan angin, tapi anginnya sini adalah angin yang angin yang sangat panas. Makanya kalau dia ada orang yang kesurupan itu rata-rata ataupun kebanyakan itu tubuhnya itu terasa terasa panas. Itu adalah salah satu ciri dari orang yang terkena terkena gangguan jin. Ya, nanti di sini penulis juga akan menyebutkan ya ciri-ciri ya berkaitan dengan orang yang terkena terkena gangguan jin. Kemudian kita lanjutkan di sini penulis juga menyebutkan ketika jin masuk ke dalam tubuh manusia ia pun langsung menuju ke bagian otak. Ya, jadi jin setelah bisa dia masuk ke dalam tubuh manusia, maka kemudian jin itu akan langsung menuju ke bagian otak, bagian otak manusia. Tapi kalau orang-orang yang dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka ketika jin tersebut ingin menuju ke bagian otaknya, ya jin ini dia tidak tidak akan tidak sanggup untuk menuju menuju ke otaknya. Makanya terkadang ya dia hanya bisa mengganggu ataupun merasuki tubuh manusia itu pada pada bagian tertentu saja. Ya, pada bagian tangannya saja, ya ataupun pada bagian kakinya saja, ya ataupun pada dia hanya bisa menyakiti bagian pundaknya saja ataupun e, menyakiti dia udah hampir masuk ke otaknya dia hanya bisa menyakiti e, kepalanya saja tapi dia tidak bisa menguasai seluruh seluruh tubuhnya. Tapi kalau orang-orang yang dia tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala ataupun mengingat Allah Subhanahu wa taala setelah jin itu bisa menguasai otaknya ya maka jin ini akan sangat mudah keluar masuk dari dari tubuhnya ataupun dari bagian dari bagian otaknya karena dia sudah menguasai bagian bagian otaknya dan bisa sudah bisa masuk ke bagian bagian otaknya atau bagian pikiran-pikiran manusia. Kemudian sehingga ia bisa mempengaruhi organ tubuh manusia dari pusatnya di bagian di bagian otaknya. Ya karena semua gerakan yang dilakukan oleh tubuh kita itu semuanya dikendalikan dari dari otak kita. Ya, kita mau makan, kita mau menggerakkan tangan, kita mau berjalan, kita mau e, berbicara, itu dikendalikan oleh oleh otak kita, oleh saraf-saraf yang ada yang ada di otak kita. Makanya ketika otak itu bermasalah, maka gerakan-gerakan tubuh kita pun akan akan bermasalah. Ya, seperti itu. Kemudian berbagai riset medis telah membuktikan bahwa orang-orang yang mengalami sakit karena kesurupan memiliki getaran-getaran halus yang aneh. Nah, ini adalah penelitian-penelitian dari para dokter ya ataupun oleh para ahli ahli medis dan itu getaran-getaran aneh itu bertempat di bertempat di otak di otak kita karena memang sebagaimana kita sebutkan jin ini dia tempat tinggalnya ketika masuk ke dalam tubuh manusia sasarannya adalah bagian-bagian otak manusia. Sejumlah jin memberitahu saya, ya jadi ada ini adalah eh uh, testimoni lah dari uh, jin kepada Syekh ya Syekh Abdul Salam Bali ini ya jin ya beberapa jin memberitahu kepada saya yaitu pada Syekh Wahid Abdul Salam Bali bahwa mereka itu tinggal ataupun bercokol di di dalam di dalam otak manusia. Jadi mereka tinggal ya, di tubuh manusia itu di di bagian di bagian otaknya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan ya, pengakuan dari dari bangsa jin. Ya bisa jadi, bisa jadi benar, ya bisa jadi bisa jadi salah. Ya, karena apa? Hakikatnya jin ini adalah pendusta. Ya jadi ada kebetulan ya karena memang ketika diteliti oleh uh, medis Ketika orang kesurupan, ketika orang ada penyakit gilanya, penyakit ayan ataupun epilepsi dan lain sebagainya, ketika dia kesurupan, ketika di ya dicek ataupun diperiksa, itu bagian otaknya ada ada getaran-getaran anehnya. Berarti memang uh, ucapan jin ini ini bisa bisa kita terima. Ya, walaupun tidak kita benarkan ya se 100%, tapi memang ya secara medis semua Ya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu semuanya dikendalikan oleh oleh otak kita. Ya. Makanya jin selalu mengarah ke ting, agar dia bisa mengarah ke otak manusia agar dia bisa mengendalikan semua tubuh semua tubuh manusia. Dan ini juga dikuatkan dengan ucapan jin yang dia mengatakan bahwasanya dia bertinggal ataupun bercokol di dalam otak di dalam otak manusia. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jin ya tinggal di tubuh manusia, sasaran awalnya adalah di bagian di bagian otak manusia. Kemudian di sini juga dia ya, penulis menyebutkan kisah yang selanjutnya ada juga jin yang berkata kepada saya yaitu kepada Syekh Wahid Abdul Salam Bali, aku sanggup ini adalah ucapan dari jin ya aku sanggup mengendalikan bagian tubuh manapun dari orang ini. Ya. Jadi dia sanggup mengendalikan tubuh, ya anggota tubuh mana yang ingin dia yang ingin dia kendalikan. Karena memang dia sudah menguasai, sudah menguasai semuanya. Jadi ya, dari yaitu bagian bagian otaknya. Ya, kemudian saya sebutkan saya juga pernah berkata pada orang yang kesurupan, pegang dan tahan bagian lengan ini lalu ia rentangkan tangannya tiga orang pemuda yang kuat bangkit untuk melipatnya yang melipat bagian tangannya lengannya tapi tiga orang ya pemuda yang kuat bangkit untuk melipatnya namun mereka tidak tidak sanggup ya tiga orang yang kuat ya ingin melipat ya tangan seseorang yang dia dalam kondisi kesurupan mereka semua tidak mereka semua tidak sanggup Lalu saya katakan kepada jin itu, lepaskanlah peganganmu. Ya, jadi syekh tersebut memperingatkan kepada jin yang masukkan dalam tubuh manusia tersebut, ya lepaskanlah peganganmu tersebut karena memang jin itu sudah mengendalikan bagian-bagian otaknya. Jadi, ia pun melepaskannya dan lengan itu pun kembali normal seperti seperti semula. Ini adalah merupakan ya uh, bukti bahwasanya jin ketika dia bisa uh, sudah menguasai otak manusia, dia bisa mengendalikan semua ya tubuh manusia, semua anggota badan manusia itu dia dia kendalikan. Tapi ketika mereka tidak bisa menguasai ya bagian otak manusia, maka mereka tidak akan pernah sanggup ya untuk mengendalikan tubuh manusia kecuali hanya hanya sedikit saja. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala, jangan pernah kita memberikan celah kepada kepada bangsa jin, ya, Jangan pernah kita memberikan celah kepada kepada bangsa jin untuk masuk ke dalam ke dalam tubuh kita. Ya, jangan ah aku biar jadi kuat. Ya, biarlah jin itu masuk ke dalam ke dalam tubuhku. Jangan seperti itu. Ini namanya menantang menantang musuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya syaitan itu adalah musuh bagi manusia. Ya namanya musuh ya kita musuhi. Kita perangi mereka dengan semampu kita. Kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak membaca Al-Qur'an ya agar mereka tidak mampu menyerang menyerang kita. Dan apabila kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an, melaksanakan ibadah-ibadah salat dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Maka secara tidak langsung kita sudah memerangi mereka dari golongan bangsa bangsa jin. Kita sudah memerangi, memerangi syaitan. Ya, karena apa? Yang paling utama sekali dalam diri kita yang harus kita lawan adalah hawa nafsu kita sendiri. Karena hawa nafsu ini selalu menginginkan kesenangan. Ya, selalu menginginkan kesenangan yang berlebih, yang berlebihan. Ya, Nafsu ini selalu menginginkan kesenangan yang yang berlebih bahkan sampai kesenangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perangi ya musuh kita yaitu syaitan. Ya ini adalah musuh ya dari mulai kita dilahirkan ataupun semenjak masa Nabi Adam alaihi salam dahulu sampai nanti pada hari kiamat mereka semua adalah tetap menjadi menjadi musuh bagi kita. Jadi syaitan merupakan musuh bagi kita. Sini syaitan bukan bu, bukan bangsa jin. Bagaimana sebelumnya kita telah jelaskan setan adalah jin-jin yang jin-jin yang pembangkang, jin-jin yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jin-jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah dia yang disebut dengan dengan syaitan. Ya, sedangkan syaitan itu ada dari golongan manusia, dan juga ada dari golongan dari golongan bangsa bangsa jin ya tentunya setan yang sangat jelas permusuhannya kepada kita adalah setan-setan yang dia dari golongan dari golongan bangsa jin ya mereka tidak nampak akan tapi mereka selalu membisik-bisikkan keburukan kepada kepada kita makanya kita harus melawan mereka semuanya dengan memperbanyak zikir kita kepada kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi diri kita semuanya dari uh, semua godaan-godaan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.